Dari Auditorium Televisi Republik Indonesia mempersembahkan Salam Manis dari Papua. What is it?
Sebuah lagu pembuka Insose dari Lydia Rumbino. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Pace Mace. Selamat malam kakak. Hai, selamat malam. Gimana punya kabar? Baik kakak. Baik-baik kah? Baik. Sudah cocok belum kita jadi? Kita berusaha untuk menjadi Papua malam hari ini. Iya. Hati kita tetap satu di Indonesia ya. Tadi di awal sudah dibuka dengan sebuah tarian, tari Mamri. Bikin kita yang di luar panggung itu ikut semangat. Iya betul sekali. Wow. Itulah semangat yang ingin kita tularkan malam hari ini di program Musik Indonesia Salam Manis dari Papua. Bersama saya Oki Satria. Dan juga saya Marsha. Malam hari ini tentunya kita menyuguhkan banyak sekali lagu-lagu dari tanah Papua nih. Tuh. Tadi sudah dibuka dari Lydia Rumbino ya. Lalu juga ada Aldo Mauri. Nanti juga akan ada Sarah Siante. Ada Om Jimmy Ayel. Ya. Dan tentunya iringan musik yang luar biasa tentunya dari Nayak Akustik. Wow! Coba Marsha, teriakan yang pertama itu bisa enggak? Wow. Kurang semangatnya kayaknya lain sama Om Jimmy Ayel. Apa ya? Kabar semua? Apa kabar? Luar biasa semangat, tetap menjaga kesehatan, memakai Betul? Masker dan menjaga jarak. Untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia. Betul sekali. Oke, itu dia Nayak Akustik. Dan tentunya Salam Manis akan selalu hadir setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Betul? Dengan menghadirkan identitas budaya Indonesia dengan lagu, tarian dan juga seni yang tentunya Betul. Dari seluruh Indonesia. Nusantara. Dan salah satunya malam hari ini dari Papua. Tadi sudah dibuka dengan tarian Mamri ya. Mamri. Sebenarnya apa sih tarian Mamri itu? Nah, jadi tari Mamri ini adalah sebuah tarian perang. Tarian ini menunjukkan gerakan dinamis dari penari yang menggambarkan semangat dan juga cara-cara berperang, Marsha. Wah, pantesan tadi ada semangatnya ya. Yang luar biasanya menggunakan tangan kosong. Tadi dia ingat, lihat gak di akhir ada senjatanya di bawah. Kalau gak salah begitu ya. Nah, jadi tangan kosong dan memang ini merupakan tarian yang menggambarkan semangat juga masyarakat Pastinya. Papua yang dengan kulturnya, kulturnya budayanya, gitu kolektifnya, ya. Komunalnya semua bersemangat untuk bisa membawa semangat, menyebarkan semangat ke seluruh Indonesia malam hari ini. Pastinya. Ya. Dan juga selain ada tarian, nanti kita tanya-tanya juga sama Om Jimmy Ayel ya. Betul. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan salah satu lagu yang indah dari Sarah Siante dengan judulnya adalah Nuruwai Pani. Hey.
Sebuah lagu dari Tanah Serui, tepatnya Bahasa Ambai. Lagu ini karangan Kakak Indra Kerubaba. Kabar bagaimana? Ya, baik. Oh, bisa
Dia lupa gue ya. Kursus dulu. Belajarnya. Dari makeupnya aja udah. Udah disiapin. Jadi hari ini kita mempapuakan TVRI. TVRI. Iya, mempapuakan Indonesia. Karena sa Indonesia, sa Papua. Benar sekali. Betul sekali. Nah kita mau tanya-tanya sama Om Jimmy nih. Khususnya dari alat musik nih. Oh, tadi kan dibuka sama ada yang pakai kerang. Itu apa itu? Iya, iya, iya. Kalau orang Papua kita identik ciri khasnya itu tifa. Ini karena banyak tifa, tifa di sini. Ya. Oke. Okay. Kalau tifa ini dipukul ya? Tifa ini dipukul. Ini alat-alat musik pukul itu kulitnya dari kulit soa-soa. Kalau di Papua bilang soa-soa biawak. Kulit biawak. Okay. Jadi tifa ini selain dipukul disayang-sayang juga. Disayang dong. Karena ini musik tradisional. Iya, betul. Ini berkat yang Tuhan kasih buat tanah Papua. Kita punya alat musik yang sangat indah, namanya tifa. Tifa luar biasa. Om Jimmy, tadi saya mendengar lagu Mbai. Mbai. Saya yang bukan Papua aja dengar lagu itu pengen pulang. Pengen pulang ke kampung halaman. Jadi sebetulnya lagu itu menceritakan tentang apa sih? Jadi lagu ini karangan kakak pendeta, kalau kita bilang ini dia seorang pendeta. Iya. Dan dia seorang pencipta lagu, banyak sekali lagu-lagu yang dia ciptakan, namanya kakak Pendeta Indra Karubaba. Dia tepatnya dari dia orang Serui. Semoga menyaksikan acara hari ini ya. Dari Serui, dari suku Ambai. Tentang apa itu lagunya? Lagu itu artinya bulan. Jadi saya pernah tanya beliau, jadi beliau bilang ini tentang, jadi kita merindukan seseorang. Jadi kayak macam pandemi ini kita enggak bisa ketemu kan. Rindu. Hanya sinar bulan ini yang bisa nyampe ke semua hati-hati. Menyatukan kita ya. Sampai ke kita semuanya. Jadi lagu ini membawa kita ke Papua, menikmati alam-alam Papua. Benar, yang indah. Bayangin deh, dengerin lagu itu sambil di bawah sinar bulan. Apalagi dengerin ombak di pantai. Suaranya Om Jimmy Ayal. Wah, udah paling mantap tuh. Langsung ya, karena langsung saja kita akan mendengarkan Om Jimmy Ayal menyanyikan lagu Indah Indahnya Negeri. Ini lagu karangan saya sendiri, Jimmy Browns. Oke, langsung saja Jimmy Ayal dengan Indah Negeri Ini. DJ Onggo, come on. Sejak matahari terbit dari timur, aku pun tersenyum menyambut hari yang baru. Laut yang luas, tanah yang subur, lukisan langit merah, kuning, hijau, satukan rasa, rasa menjaga, menjaga indahnya negeri ini. So right, everything is gonna be alright. It's so right, everything is gonna be alright. Oh, oh, oh. Semua dari sana sama-sama makan sagu soca kalang dan papeda. Pace-mace mari torang kumpul baku polo. Tra usah balik belakang lagi por inga dolo dolo. Life must go on. Damailah selalu tanahku Papua. Sungguh dari timur tanpa matahari muncul. Wey, yeah, 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 yeah. Senja pun berlalu. Oh, oh, oh.
kakak Pilatus dan Sion di Gitario. Sore, ya sore,
Masih di Musik Indonesia, salam manis dari Papua. Dan tak terasa ya. Tak terasa apa? Wah, tak terasa hatinya ikut bernyanyi terus. Dari tadi ada Sajojo, terus aduh pengen nyanyi, pengen joget. Tapi waktulah yang memisahkan kita. Betul, nih Kak Oki. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya ya, Marsha. Betul, pastinya salam manis akan selalu hadir setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan tentunya besok nih hari Kamis akan ada alat musik
keroncong. Alunan musik keroncong, betul sekali. Dan tidak lupa kita mengingatkan, tak lupa pakai masker tuh, pace-mace, adik kakak, om, tante semua. Betul, bisa ya? Salam-salam kan? Boleh, kakak. Singkat silakan. Saja. Mau salam buat saudara-saudaraku semua di Sorong, ya. Anak-anak Sorong semua dari Papua, dari Sorong sampai Pegunungan, dari ke Wamena semuanya. Salam dari kita, anak-anak Papua yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Luar biasa. Di Aduan Papua, ya. Luar biasa. Semoga yang di Jakarta, orang Papua di Jakarta malam ini terobati ya. Kangennya, rindunya, ingin pulang. Betul sekali. Ya. Terima kasih. Juga buat ini anak saya nih, mereka lagi nonton. Oh, hai, selamat malam. Brasilia dan Jordi, papa kamu, sayang kamu dua. Buat anak-anak Hamadi juga dari Kakar Pilatus dari Siu. Siap, ini semangatnya dari tanah Papua nih ya, hari ini. Dan tentunya terima kasih. Untuk Nayak juga sudah mengiringi sampai akhirnya kita tiba di penghujung acara. Dan terima kasih juga buat semua pengisi acara yang malam hari ini sudah bergembira bersama kita di panggung ini dengan kesenian dari Papua. Betul. Dan jangan lewatkan, Salam Manis akan hadir setiap hari Rabu pukul 20 tentunya dengan alunan musik-musik dari seluruh Indonesia. Betul, dan akhirnya kita harus pamit undur diri dulu. Lagu terakhir akan ini dinyanyikan dia oleh All Artist, yaitu adalah Yosim Pancar. Sampai jumpa. Swadhi Wanda.